私たちはイクシスからこの国を守るために指定防衛高等学校に通う女子高生。学校生活を送りながら防衛教練に励み、敵出現の知らせを受けたら真っ先に戦いの最前線へ向かう。私たちは戦争と隣り合わせの日常を生きている。私たちは銃を取る。ささやかで危ういこの日常を守るために、私たちは銃を取る。まだ知らない本当の日常を取り戻すために。そう、これは12分の1の日常と非日常の物語。 Hello guys, dengan saya Dimasing. Bagi kalian penggemar senjata penggemar senjata, Figma senjata yang lainnya, I present you Figma Little Armory Toyosaki Ena. So, gue punya lumayan lengkap Little Armory gue, Figma Little Armory gue. So, Little Armory itu adalah sebuah mini scale senjata yang dibuat supaya bisa dimainin oleh Figma dan lainnya. Dan mereka punya ide kenapa kita nggak buat juga Figmanya. Dan ini dia. Ini salah satunya. Nanti gue kasih tahu yang sisa-sisanya. So, basically, dia ini... Toyosaki Ena itu adalah Japanese. I think kayaknya semua juga Japanese sih. Tapi namanya agak aneh-aneh sih. Bukan aneh, beda sendiri. Toyosaki Ena, Japanese, karena memegang senjata tipe 62. Kalau nggak salah tipe 62 ya senjatanya, gue lupa. So, anyway. Tipe 89 ini ya. Tipe 89, 5,56 mm. So anyway, let's do this. Jadi seperti biasa di Figma Little Armory, khusus, kayaknya nggak khusus banget, cuman ya begitulah. Mereka nggak hanya nyiapin ini Figma doang, tapi juga nyiapin standar senjatanya 865. Potong-potong lagi. Jadi ini kita harus potong-potong, harus dibuat-buat. Ini dia ujungnya kayak gini. Tuh. Terus tambahannya kayak gini. Ini bagian itunya, kokangnya. Ini bagian stoknya dan sama magazine-nya. Terus bisa dibuat, bisa dipasang ini, bisa dipasang ini. Beda dengan baret punyanya si, aduh gue lupa namanya. Nanti harus ini namanya, you know? Dia tidak dipasang, tapi dia tidak bisa dipasang yang diputar, nanti gue kasih lihat. Cuman langsung aja plak pasang gitu doang. Dan ada pisau. So, kita lihat Figma-nya. Aha, selalu ada pasti. Apa itu tadi yang terbang? Oh, cuman ada radio. Ini radionya. Ada pistol. Dotter. Nah, ini dia. Susah emang. Not bad. Not bad banget. Ada yang bilang kalau rocknya itu dia nggak terlalu suka dengan rocknya. Cuman ini rock BDU kalau dilihat. Nah, ini ada pisau-nya, yang pisau yang tadi itu. Ini BDU, camouflage BDU. Tapi ininya agak terlalu longgar ya. Kayaknya hampir semua Little Armor Figma itu terlalu longgar. Nah, ini untuk masukin ini ya. Untuk masukin radionya. Ya nggak sih? Mari kita lihat. Masuk, Bung. Dia agak lemes. Tapi ini agak gripnya gede, bagus. Bagaimana dengan tangannya?
Nice. Dan satu hal yang gue suka Figma adalah dia bisa berdiri. Mari kita bandingkan dengan Figma yang gue suka. Oke, ini dia semuanya. Senjatanya gue pakai yang M16. Ini juga M16 sebenarnya. Tapi ini beda, ini bukan dari Literal Mori. Ini dari salah satu figur Asuka di Evangelion. Ada, tapi gak usah kasih tahu. Dan ini yang saya, ada satu lagi yang saya maksudkan. Ah, jatuh. Oke, jatuh. Nah, yang lain bisa dinaik, diniin. Sedangkan satu agak kurang, soalnya sepatunya bukan sepatu itu, sepatu biasa. Oke. Yap. Nih, ininya bisa digerakin. Jadi aman. Masalahnya, dia suka lepas. Nah, karena suka lepas, kemungkinan Tomitek belajar dari itu, makanya mereka ngebuat yang macam cuma pasang lepas doang. Tuh. Ini belum gue buat ya. Ini gampang sih buatnya nih. And bisa berdiri, udah pasti ketahuan. Kakinya bagus, ya. Dan bootnya, tuh. Bootnya. Cup di antara 4 ini cuma 3 yang bisa digerakin kayak gini. Tuh. Yang gak tau gak bisa, itu lebih kayak sekolah. Dan sarung tangannya juga beda. Lihat, kalau yang gua zoom dulu. Itu kan ada kayak apa namanya tuh? Bentolannya itu. Itu juga ada bentolan. Yang ini gak ada, cuman dia kelihatan banget sarung tangannya. Sedangkan yang tuh. Harus tahu namanya. Sedia masih Tokusaki Ena, dia nggak ada. Dia kayak sarung yang langsung dimasukin doang gitu loh. Cuman halus itunya, kalau dilihat ininya. Kalau dilihat, kalau kalian bisa mikir itunya, bahan yang dipakai halus. Jadi nggak terlalu itu. Banyak yang bilang kalau roknya dia itu nggak terlalu bagus, tapi menurut gue itu bagus kok. Lihat. Mungkin mereka pinginnya yang kayak high school gitu, cuman ini dibuat kayak BDU. Kalau dilihat. Nah, satu hal yang gue benci adalah bukan benci sih, yang gue agak sayangkan adalah gimana gue harus naruh pistolnya. Emang dia ada pisau di sini. Cuman ini ada pistol kan? Kalau ada pistol harusnya taruh di mana gitu, kayak nggak mungkin di tempat ini kan? Sayang banget. Nah, oke. Okay. So, itu aja guys. Apa namanya? Jatuh. Unboxing Little Amori Figma. Dia masih pakai itu, nanti gua kasih tau yang itunya. Yang apa? Yang satu lagi. Yang 86. Yang 859. Ya, jadi begitu guys. Terima kasih telah menonton. Aduh. Dan di boxnya sendiri itu ada kayak box-box gitu. Biasanya ini ya dipotong terus dijadiin kayak tempat miniatur, sangat menarik. Dan gue juga ada di situ, gue udah gue potong-potong semuanya. And ya, yeah. Begitulah guys. Jadi ini adalah Figma Little Armory unboxing Tokusaki Ena. Terima kasih telah menonton. I hope you like it. And see you guys di video berikutnya. Zing!